boleh borak dengan Amira. Akulah nih. Macam mana lagu semalam? Okay, sudah sikit. Revival generasi seluar dangri. Laungkan irama nuraniku yang kian semakin peka dan mengerti puisi dalam fandango kebebasan. Coba dengar Bibot nyanyi pula. Okay. Jika kau sudah tahu, tolong jangan ketawa. Jika kau curang garuk kepala, biar ku berikan jawaban bodoh tepat dan kena. Bibot. Sedap Bibot nyanyi. Bukan si anu katu Ella. Bukan. Bibot rekam tuh kan? Semalam Amira hafal tak lagu ini. Hafal. Satu hari satu malam aku menghafal melodi dan lirik. Tidak. Amira, Cik Guanar panggil sekarang. Hahaha, tengoklah gelagat si Adira ni bila Ella sudi datang menjenguknya di akademi. Apa bunyi tu? Explain sikit Ella, macam mana? Kena banyak ni, sabar. Tapi kalau minat nyanyi, tak kisah apa you dengar tu, tapi kalau you buat betul, you punya cara, insya-Allah. Yeah? The first rock artist. Wanita. Iya ke? Kita dengar ada nyanyi lagu tradisional. That was fantastic. Very good. Awesome. Tak payah nak try hard nak kasi macam pecah ni, tak no need. Okey. Kalau nyanyi sedap ya kan, kalau tak asalkan tak ada sumbang. Sumbang the note. Okey. Kan? That is going to be okay. Tidak berbeza. Manusia itu apa bagi toko. Sekarang kau mau bawa duit beli kan? Eh boleh. Gua malu. Kau jangan kecewa jika kau butuh dan garuk kepala. Ya aku berikan jawaban bodoh tepat dan kena. Bila berkata kasut tu lawa. You eh? Kau macam mana? Wah! Dia bagi aku ke? Ya, betul. Betul-betul kau macam mana kau nyanyi tak macam ni kak? Aku dapat kasut. Adira, saya nak lagi. Tengok tu, Ella siap kena rompak dengan pelajar tau. Yang penting, potinglah Ella. I pun nak juga. Kakak try semula cepat. Nak, si Ayah nak ambil tu. Sekejap. Ella mau bagi dia kasut ni, kurang ajar betul kak. Aku memang suka dia punya kasut tu. Lulu, hari ini kita dah seronok sangat sebab Ella datang. Tapi Ella sekejap sejak kenapa dia sekejap sejak tu ah. Tengok ni, aku dapat ni dari si Ella. Aku pun dapat. Paling best. Paling best, Farina dapat kasut. Tapi kenapa dia boleh dapat kasut kan? Sang lagi kasut. Kasihan. Kita lah. Sirena, apa pun tanya. Tunggu dulu, Pak. Terima kasih.
Miss Solo. Kita orang tadi Q Aida datang. Yes. So kita orang Q Aida ada kasih jaket. Jaket. Oh, dalam jaket ni. Wah, si ada stokin dia. Dia kasih dengan stokin. Cikgu Q. Cikgu tu. Dengan stokin dia kasih. Betul. Tadi Q dia datang, dia bagi saya topi. Saya tak tahu berapa tahun ni topi dia bagi. Bau pun dah kepung. Okay, yang paling best kali, Cikgu Q bagi saya kereta dia. Kereta? Kereta dia kasih saya. Kereta dia ajak kongsi jalan. Gila. Dia orang setakat 4 kasut, kita dapat kereta. Kita dapat jaket mahal. Terima kasih Kak Q. Terima kasih Cikgu Q. Belum percaya ada orang ni. Q. Terima kasih Q Aida, stoker ni saya frame kat rumah. Q Aida siap bagi beg duit lagi. Fendi. Dah, jangan lupa Zaki Ain. Dan IC dia kasih sekali. Dengan IC dia pun bagi. Bagi sekali. Ayah main-main. Ni cuma dengan duit-duit pun dia bagi. Bukan main baik. Memang hebat. Yang penting Ella tetap rock. Okey, kembali lagi selepas ini. Makan.